300 exhibitor dan 60 desainer. Konsep kali ini kita mengambil etnik urban inovatif, yaitu etnik urban dan inovatif. Di sini saya menampilkan 8 outfit busana islami dengan konsep tema bahan-bahan dari songket Melayu Deli. Material yang saya pergunakan di sini dari bahan sutra dan katun. Harapannya ke depan event ini menjadi event besar di Indonesia. Konsep kita pakai bahan semua yang hitam, tapi sudah ada itu colorful, sudah ada juga fashion show. Kita ada mungkin sebentar lagi kita masuk fashion show sama teman-teman lagi, ada designer juga dari Australia juga dan dari Malaysia dan Indonesia juga. Semuanya kumpulin untuk support Indonesia supaya itu bisa jadi Indonesia kiblat Islam insyaallah untuk depan, dan I hope successful and lebih maju untuk this fashion show and this event. Thank you very much.
ini di Jakarta Convention Center, saya mempersembahkan koleksi saya yang bertajuk Melayu Manis juga, tetapi pakaian saya ambil daripada koleksi Dayak bertemakan mengikut tema etnik urban, so saya kombinasikan dengan gaya yang moden yang terkini. Saya tidak menyangka sama sekali sambutan di Indonesia ini amat memberikan hasil yang begitu baik, dan insya Allah di tahun akan datang saya akan mengikuti. Kali ini saya join dalam fashion show dengan tema etnik urban, dan saya menggunakan kain daripada suku Dayak yang mana warna dan kombinasinya saya modernkan dengan warna yang striking. InsyaAllah di akan datang, di tahun akan datang saya akan bergabung lagi. This is our first event, first fashion show. So my team will be Majestic Kuala Lumpur. It compromise of Malaysian ethnic, Malay, Indian and Chinese. So we'll be using jacket of textile jacket and some beadings. Yeah.
We are so happy to be here and we're so excited that it was a good show and we're overwhelmed with the excitement of the whole atmosphere and we're very happy that it's over, that we can take a deep breath and relax. The concept was inspired by the streets of Paris 1950. We love the elegance, the jewels, the laces of the ladylike, the elegance and sophisticated, feminine. The feminine. And modest at the same time. Yes, so we encourage anyone, more of Australian designers, to come and participate in this event. I think it's fabulous that, and we are so honoured to be here and invited, and I hope more people would enjoy in all around the world this fabulous event, yeah. Alhamdulillah kalau tadi kita melihat dengan usia yang sangat muda, tetapi mereka punya talenta dan kreativitas yang luar biasa. Jika tadi kalau kita dipertanyakan yang mana yang menurut kita yang terbaik, semua yang tampil di atas panggung itu tadi adalah yang terbaik, tetapi memiliki keunikan-keunikan sendiri, kalau saya disuruh memilih, 10-10-nya saya pilih. Karena saya bangga sekali sebagai masyarakat atau warga atau perempuan Indonesia dan juga tadi adalah laki-laki anak-anak bangsa yang memiliki kreativitas untuk mendesain busana begitu indah dan begitu cantiknya. Dan selamat kepada para desainer yang sudah ikut di dalam International Islamic Fashion and Product.